أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan bekat limpahan rahmat, karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di majlis ilmu ini. Semoga apa-apa yang kita dengar, yang kita baca, yang kita jelaskan, kita tadaburi, kita pahami, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam hal menuntut ilmu, mendalami ilmu, mempelajari ilmu. Karena banyak daripada kaum muslimin mencukupkan apa yang dapat di kelas, menyungkupkan apa yang dapat di warung kopi, mencukupkan apa yang dapat dari sebulan sekali atau setahun sekali atau sepekan sekali. Maka dari itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam menuntut ilmu, yang dengan ilmu tersebut dapat membimbing kita dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan selalunya kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk daripada umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat, yang tidak ada syafaat, pertolongan, naungan kecuali naungan yang Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan seorang hamba untuk memberikan ke hamba yang lain. Dan di antara manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan untuk memberikan syafaat, pertolongan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap agar kita menjadi orang yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Kaum muslimin, jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan kitab Tafsir juz ke-30 yang dikarang oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin. Sekarang kita masih masuk pada surat masih yang kedua, yaitu An-Nazi'at, pada ayat yang ke-27. Di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan perkara-perkara yang berkaitan tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan perkara yang terakhir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tentang kisahnya Nabi Musa alaihi salam dengan Fir'aun laknatullah alaih. Bahkan di ayat yang ke-26 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang menunjukkan bahwasanya sejatinya umat Nabi Muhammad
bisa mengambil pelajaran daripada kisahnya Fir'aun dan Nabi Musa alaihi salam. Karena di situ sama persis kesombongan yang menjadi puncak rusaknya atau tenggelamnya atau musnahnya kerajaan Fir'aun la'natullah. Karena mereka sombong dengan, karena Fir'aun sombong dengan kekuasaannya, maka kekuasaan tersebut yang menghancurkan dia. Dia sombong karena kekuasaan dia menguasai Mesir yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga hancurkan dia dengan air itu sendiri. Maka dari itu kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari sifat-sifat yang seperti ini. Di ayat yang ke-26 kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha." Sejatinya wahai umatmu Nabi Muhammad, sebaiknya bisa mengambil pelajaran daripada kisah Fir'aun dan Nabi Musa alaihi salam tersebut, terkhususnya bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mampu memberikan, mendapatkan, mengambil pelajaran daripada kisah-kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merasakan adanya faedah, keutamaan, ibrah, pelajaran daripada kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Karena sejatinya seluruh kisah di dalam Al-Qur'an itu cuma dua intinya. Menjelaskan tentang kenikmatan yang didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa dan keburukan, kebinasaan yang didapatkan oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Qur'an sejatinya adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bagi orang yang tidak pernah merasa takut kepada Allah, tidak akan mungkin dia bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Kemudian di ayat yang ke-27 Allah Subhanahu wa taala firman, qala Allahu azza wa jalla, a antum ashaddu khalqan am as-samaa banaaha. Di ayat yang ke-27 ini Allah Subhanahu wa taala ingin juga menceritakan, memberikan gambaran bahwasanya membangkitkan kalian daripada kematian, yaitu terjadi pada hari kiamat, itu gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di ayat yang ke-27 ini Allah Subhanahu wa taala, a antum ashaddu khalqan am as-samaa banaaha. Ya, kalau diartikan, a antum ashaddu khalqan, apakah penciptaan kalian itu ashad, lebih sulit bagi Allah? Sebenarnya tidak ada yang sulit bagi Allah, tapi kita artikan sulit saja. Ya, apakah penciptaan kalian itu lebih sulit daripada as-sama, penciptaan langit dan bumi? Nah, tentu secara logika kita pun bisa jawab sebenarnya. Ya, bahwasanya penciptaan langit dan bumi itu jauh lebih dahsyat, lebih sulit kalau logika kita menganggapnya dibandingkan hanya sekedar menghidupkan manusia. Baik, hada istifham, kata beliau, li takriri imkan al-ba'ath. Ini sejatinya sebuah pertanyaan untuk menetapkan akan benar-benarnya terjadi hari kiamat tersebut. Ya, apakah penciptaan langit dan bumi itu ataupun menghidupkan kalian ataupun menegakkan hari kiamat tersebut lebih sulit bagi Allah atau hanya menciptakan langit dan bumi? Tentu menciptakan langit itu lebih sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan seperti ini kepada kaum musyrikin di zaman itu? Li'annal musyrikin kadzabu nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil ba'ti. Karena
kaum musyrikin pada saat itu mendustakan Nabi SAW tentang berita yang dibawa oleh Nabi SAW bahwasannya akan terjadi hari kiamat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, apakah hanya sekedar menjadikan hari kiamat, membangunkan kalian, itu kalian anggap lebih sulit daripada menciptakan langit yang seperti ini. Nanti akan kita jelaskan juga bagaimana keagungan ataupun sulitnya, terindikasi sulitnya penciptaan langit tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "May yuhyil 'idhama wa hiya ramin." Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang kedustaan, ya, pendustaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuhyil 'idham, siapa yang akan mampu, ya, menghidupkan 'idham. 'Idham itu tulang belulang, ya, siapa yang akan mampu menghidupkan wahya ramin, ya, tulang belulang yang sudah hancur. Nah, ini bentuk daripada kedustaan mereka terhadap berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan mereka akan dibangkitkan, tetapi mereka menganggap bahwasanya siapa yang mampu menghidupkan tulang belulang yang sejati itu sudah hancur. Ini kedustaan mereka digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan ayat ini. Berkata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama?" Apakah penciptaan kalian itu lebih sulit bagi Allah Subhanahu wa taala atau penciptaan langit? Ya, wal jawabu ma'lumun likulli ahadin annahu as-sama. Maka jawaban daripada pertanyaan Allah Subhanahu wa taala ayat tersebut itu sudah maklum, sudah diketahui. Ya, sudah diketahui bahwasanya penciptaan langit itu jauh lebih sulit dibandingkan hanya sekedar membangunkan, membangkitkan, menciptakan manusia itu sendiri. Kama qala ta'ala, la khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas. Ya, sejatinya kata Allah Subhanahu wa taala, ini Allah sendiri yang menjawabnya. Ya, Allah sendiri yang menjawabnya di ayat yang lain dalam surah Ghafir. Ya, pada ayat yang ke-57, sejatinya kata Allah Subhanahu wa taala, penciptaan langit dan bumi itu akbar. Akbar itu lebih besar. Ya, kalau kita bahasakan lebih sulit daripada hanya sekedar menciptakan manusia. Walakinna akbarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi sebagian besar daripada manusia itu tidak menyadari bahwasanya penciptaan manusia itu, membangunkan manusia itu, menjadikan hari kiamat itu lebih gampang dibandingkan oleh Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan menciptakan langit. Kemudian di ayat yang ke-27 itu di akhirnya Allah Subhanahu wa taala firman banaha. Di sini Syekh memberikan sedikit faedah bahwasanya ketika kita membaca surat An-Nazi'at ini pada ayat yang ke-27 kata beliau, hendaknya, ya, hendaknya kita itu berhenti pada khalqan amis sama. Jadi kalau kita imam, kita baca Quran, maka kata beliau, "A antum ashaddu khalqan amis sama banaha." Nah, begitu cara bacanya. Ya. Karena kata beliau di sini, beliau sebutkan bahwasanya antara as-sama dengan banaha itu seperti terpisah, tapi tidak terpisah. Di antara faedahnya adalah banaha itu menunjukkan tentang keagungan as-sama. Makanya sebaiknya kata beliau cara membacanya berhenti, setelah itu baru disambung banaha. Ya, ini tidak dihukumi sebagai haram, tidak, tapi sebaiknya bacaannya seperti itu agar makna yang diinginkan dari ayat tersebut betul-betul tersampaikan. Makanya kata beliau, hadhil jumlatu la tata'allaq billati qablaha. Maka kalimat banaha itu tidak terkait dengan kalimat sebelumnya, yaitu antum ashaddu khalqan amis sama, kata beliau. Walihada yanbaghi lilqari idza qara'a an yakif ala qawlihi amis sama. Maka sebaiknya kata beliau terhadap yang membaca Al-Qur'an, baik itu membaca Al-Qur'an atau menjadi imam, sebaiknya beliau berhenti pada amis sama,
ya, thumma yasta'nifu fayaqul banaha. Kemudian dia memulai kembali ya bacaannya banaha. Itu yang sebagaimana yang kita contohkan tadi. A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha. Nah, seperti itu cara membacanya kata beliau. Lianna kata beliau kalimat banaha tersebut libayani azamati sama'. Karena banaha itu menunjukkan penjelasan tentang keagungan sama' tersebut, ya, langit tersebut. Karena banaha itu artinya yang telah kami bangun, ya, yang telah kami bangun. Kemudian waqad bayyana Allah Subhanahu wa taala fi ayatin ukhra fi surati Dzariyat annahu banaha biquwwah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala bentuk keagungannya menciptakan langit tersebut dengan kuah. Ya, dengan kuah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banayha wa banaynaha bi'aydin." Ya, sejatinya langit itu kata Allah Subhanahu wa taala, kami bangun dengan kuat. Nah, ini ada syubhat sedikit nih terkait dengan pembahasan tauhid asma'i wa sifat. Ya, sebagian daripada apa namanya kelompok di dalam Islam, was-sama'a banainaha bi'aidin, nah, itu mereka mengartikannya aidin di situ jamak daripada yadun, tangan. Ini bentuk daripada pengingkaran mereka terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Ya, kata mereka Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit itu dengan kudrohnya Allah. Ya. Padahal bi aidin di sini itu bukanlah maknanya yadun. Ya. Tapi di sini disebutkan bahwasannya makna aidin itu berasal dari kata ayyada. Masdarnya ada yaidu yang maknanya adalah kuwah. Jadi salah bagi orang yang menganggap bahwasanya wasama'a banainaha bi'aidin itu tidak yadun, bukan jamak daripada yadun. Ya, tapi jamak apa? Masdar daripada ada yaidu yang artinya kuwah. Nah, ini juga bantahan bagi orang-orang yang apa namanya meniadakan Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Ya. Ai bi quwwah kata beliau. Wa qad jazunnu zannun annal aida hunaka jam'u yadin. Nah, ini beliau juga jelaskan di sini. Karena ada sebagian orang mengira kata beliau bahwasanya aidin di situ maknanya adalah jamak daripada yadun. Ya, walaysa kadzalik. Akan tetapi bukan demikian kata beliau. Li anna aida masdarun ada yaidu ai qawiyya. Ya, bahwasanya yang benar itu adalah aidin di situ ya, itu masdar daripada ada yaidu yang maknanya qawiyya. Ya, ada yaidu maknanya adalah qawiyya. Kemudian juga sebagai mentahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Sad ayat 75, qala iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Nah, ini juga bantahan bahasanya Allah Subhanahu wa taala memang memiliki dua tangan. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada iblis, ya iblis, kenapa? Apa penyebabmu, alasanmu? Ya, tidak mau menyembah ataupun bersujud kepada Adam. Lima khalaqtu biyadayya. Ya, yang Adam tersebut saya ciptakan dari kedua tangan saya. Karena dalam bahasa Arab kalau seandainya diartikan di situ tangan itu adalah kudroh, berarti Allah memiliki dua kudroh. Kalau Allah memiliki dua kudroh itu sesuatu yang mustahil. Ya, sekarang Allah inginkan malam, tapi dari kudroh yang lain, kekuasaan yang lain menginginkan siang, akan kacau. Allah menginginkan bulan ini hujan, di kudroh yang lain menginginkan terang.
tidak hujan, kemarau. Nah, ini kan repot kalau seperti ini. Ya, makanya kalau diartikan di situ adalah dua kekuasaan, repot. Terlebih lagi dalam ilmu bahasa Arab, dua itu tidak pernah menjadi satu. Satu tak pernah menjadi dua. Tapi kalau jamak bisa jadi mufrad, mufrad bisa jadi jamak. Nah, nanti kalau belajar bahasa Arab bisa lebih dalam lagi. Ya, dalam bahasa Arab, itnani itu tidak bisa dijadikan satu. Dan juga tidak bisa dijadikan jamak. Dia sendiri dia. Tapi kalau jamak itu bisa dijadikan mufrad, mufrad bisa dijadikan jamak. Sedangkan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya lima khalaqtu biyadayya. Yang saya ciptakan dengan kedua tanganku. Yang tidak bisa dijadikan satu. Berarti kalau kita artikan di sini bahwasanya biyadayya di sini adalah kudrah sebagaimana yang mereka tafsirkan, kudrah berarti Allah memiliki dua kehendak, dua kekuasaan. Mustahil. Allah memiliki dua kekuasaan sebagaimana yang kita contohkan tadi. Allah menginginkan fulan ini melaksanakan sholat pada waktu isya. Di kudrah yang lain, kehendak yang lain, Allah tidak inginkan, akan kacau. Allah inginkan siang, satunya tidak menginginkan siang. Repot kalau seperti itu. Makanya penafsiran Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan sesuai dengan keagungan yang Allah Subhanahu wa taala miliki, maka kita juga menisbatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Jangan ditakwil menjadi kudrah. Ya, menyebabkan banyak penyimpangan kalau kita takwilkan menjadi kudrah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ke-28, ini di antara bukti lebih susahnya lagi adalah bahwasanya langit itu dibangun menjulang tinggi tanpa tiang. Kalau bangunan dibangun tinggi memiliki tiang itu mungkin gampang percaya kita. Ya. Apa namanya? Agak gampang di pikiran kita. Tapi ini sudah tinggi menjulang tanpa tiang lagi. Mana lebih sulit daripada hanya sekedar membangunkan manusia? Ini subhanallah. Ini apa namanya? Dialog yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bantahan telak bagi kaum musyrikin yang mendustakan berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah akan bangkitkan mereka di hari kiamat. Baik. Wa rafa'a samkaha fasawwaha. Rafa'a samkaha fasawwaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meninggikan bangunannya, yaitu samak tadi, fasawwaha, kemudian lalu menyempurnakannya. Ya, lalu menyempurnakannya. Rafa'ahu yakni anil ard. Ya, maksud daripada rafa'a dalam ayat ke-28 tersebut itu mengangkat Allah Subhanahu wa taala, meninggikan dari bumi. Ya, meninggikan dari bumi. Rafa'ahu 'azza wa jalla bi ghairi 'amdin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meninggikan dari bumi tersebut tanpa tiang. Ini subhanallah. Ya, betapa sulitnya itu kalau pikiran kita menganggapnya. Tapi bagi Allah gampang aja. Apalagi hanya sekedar membangunkan manusia yang sudah pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amdin tarawunaha. Sebagaimana ayat ini juga didukung dengan ayat dari surat Ar-Ra'd ayat kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang meninggikan as-sama' bighairi 'amdin. Ya, dengan tidak memiliki tiang, tarawunaha, sebagaimana yang kalian lihat. Fasawwaha ay ja'alaha mustawiyatan tammatan kamilatan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit itu sama rata, ya, ataupun datar. Ya, kama qala ta'ala fi khalqil insan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, menciptakan manusia, ya ayyuhal insanu ma gharraqa rabbikal karim bi rabbikal karim alladhi khalaqa fasawwak. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga ketika menciptakan manusia memperdayakan kamu berbuat durhaka, wahai sekalian insan manusia, ya, ma gharraqa, apa yang memperdayakan kamu berbuat durhaka bi rabbikal karim, terhadap Tuhan yang mulia. Alladhi khala
khalaqaka, yang telah menciptakan kamu, fasawwaka, yang menjadi seimbang. Bahwasanya penciptaan langit dan penciptaan manusia sejatinya seimbang. Seimbang itu mungkin sempurna ya penciptaannya, di dalam penciptaannya. Baik ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit maupun ketika menciptakan manusia, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan posisi yang sangat sempurna. Fasawwaka, di sini juga dijelaskan oleh beliau, fasawwak artinya ja'alaka sawiyan taman khilqah. Ya, fasama'u kadzalika sawaha Allahu azza wa jalla. Ya, ini juga penjelasan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi itu dalam posisi yang sempurna, yang seimbang. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan menciptakan manusia dalam keadaan seimbang, sempurna penciptaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ya di dalam ayat ke-29 sebagai gambaran berikutnya, bahwasanya betapa gampangnya, mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangunkan, menciptakan kembali manusia yang telah meninggal tersebut. Ya, masih ada yang lebih sulit daripada itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tiang. Tidak cukup sampai di situ dijelaskan oleh Allah. Kemudian di ayat yang ke-29, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa aghtasha lailaha. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadi malam gelap gulita. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam menjadi gelap gulita. Maka dari sini enggak ada yang bisa menghidupkan, menjadikan malam menjadi siang. Siang menjadi malam itu tidak ada yang mampu untuk merubahnya. Ya, aghtashahu ya azlamahu. Maksud daripada aghtasha itu adalah azlamahu, menggelapkannya. Falailu muzlimun, karena malam itu adalah gelap gulita. Qala Allahu taala wa ja'alna al-laila wan-nahara ayataini. Sebagaimana kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadikan adanya siang dan adanya malam, ataupun adanya malam ataupun adanya dan adanya siang, sejatinya adalah ayataini, atau bentuk daripada kebesaran kami. Famahawna ayatan laili waja'alna ayatan nahar mubsiratan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kami lepaskan tanda malam tersebut ya, waja'alna ayatan nahar, kemudian kami hidupkan siang ataupun kami datangkan malam, mubsiratan, yang terang menerang. Nah, ini bentuk daripada keagungan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu menjadikan malam yang gelap gulita. Kemudian setelah malam itu berakhir, dijadikan oleh Allah, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala an-nahara, siang yang terang menerang. Ya, yang terang menerang. Wa akhraja duhaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan siangnya terang menerang. Bayyanahu bisyamsi allati takhruju kulla yawmin min matli'iha wa taghibu min maghribiha. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan tentang matahari yang keluar setiap hari dari tempat keluarnya dan tenggelam di tempat tenggelamnya, yaitu maghribiha, ya, di tempat tenggelamnya. Raja Namrud la'natullah, kemudian dengan Nabi Ibrahim, yang Raja Namrud mengaku bahwasanya dialah yang paling kuat di saat kisahnya Nabi Ibrahim. Namun di saat itu tidak mampu ketika berdialog dengan Nabi Ibrahim untuk mendatangkan matahari itu dari maghrib, dari barat ke timur. Ya, raja yang memiliki kekuasaan pada saat itu sekalipun tidak mampu mendatangkan ataupun membalikkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang di bawah daripada itu kekuasaannya. Maka lebih tidak bisa lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan itu semua. Ya, mampu melakukan itu semua, itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala gampang saja bagi Allah untuk melakukan itu semua. Sebagaimana kata qala Ibrahim, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib.
ya, ini semua kita memahami tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Raja Namrud, ya, ketika berdialog tentang apa namanya, tentang mendatangkan matahari, ya, bertentangan dengan yang telah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabuhital ladzi kafar. Kemudian Nabi kemudian Raja Namrud tidak mampu untuk mendatangkan matahari dari barat ke timur. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang mampu melakukan itu semua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan bahwasanya hanya sekedar membangkitkan manusia daripada kematiannya pada hari kiamat lebih gampang lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu detik pun telat matahari itu berputar, itu tidak ada. Ya. Jangankan membalikkan posisi peredaran matahari, telat sedikit aja itu tidak ada perputaran matahari tersebut. Bertabrakan juga belum ada. Ya. Nah, ini pengaturan itu semua adalah perkara yang subhanallah, ya, sangat sangat sulit dipikirkan oleh kita, dan itu gampang bagi Allah, apalagi hanya sekedar membangunkan, menghidupkan manusia yang sejatinya sudah pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ini semua ayat-ayat ini bantahan bagi kaum musyrikin yang mengingkari tentang berita yang dibawa oleh Rasulullah SAW bahwa kalian nanti semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi hari kiamat tersebut. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga masih menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan bahwasanya ada yang lebih dahsyat lagi yang mampu Allah Subhanahu wa taala perbuat dibandingkan hanya sekedar membangunkan atau menciptakan kembali manusia yang telah pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal arda ba'da dzalika. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi. Ba'da khalqis samawati wal ard. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, ya, dahaha, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghamparkan, bayyana subhanahu hadza dahwa biqoulihi akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari bumi tersebut ma'aha, mata air. Ya, wa mar'aha, kemudian menumbuhkan di bumi tersebut tumbuh-tumbuhan. Wa kanatil ardi, ini juga ada sedikit faedah beliau sampaikan di sini, wa kanatil ardi makhluqatan qabla as-sama. Ya, kama qala Allah taala bahwasanya, kata beliau, bumi itu, ya, itu diciptakan sebelum langit. Bumi itu diciptakan sebelum langit. Dan ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fussilat, ya, surat Fussilat ayat 9-12. Fal ardu makhluqatun min qabli sama. Ya, bahwasanya bumi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum langit. Lakinna dahuha, ya, wa ikhrajul ma'i wal mar'a minha kana ba'da khalqis samawat. Akan tetapi ini apa namanya, proses penciptaannya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi, itu belum ada air. Belum ada kehidupan, belum ada tumbuhan di situ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala naik ke langit ataupun menciptakan langit. Setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit, kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali ke bumi, ya, dan menciptakan tumbuh-tumbuhan, air, ya, binatang mungkin, dan seterusnya. Jadi itu proses penciptaannya. Maka di apa namanya, di ayat ini tidak bertentangan antara ayat surat Fussilat ayat 9-12 dengan surat Az-Zariyat ini, ya, ayat 29 dan 30 ini bukan bertentangan. Ya, dijelaskan di sini wal arda ba'dada. Berarti Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan setelah langit
baru bumi. Kan itu di ayat yang ke-29 ini, wa arda ba'da dzalik. Allah menciptakan bumi ya setelah dzalik. Dzalik itu penciptaan langit. Maksud daripada ayat ini adalah menjelaskan tentang memberikan air, ya, tumbuhan di bumi itu setelah diciptakannya langit. Itu maksudnya. Jadi tidak ada bertentangan di dua surat tersebut. Baik. Kemudian di ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada yang lebih dahsyat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hanya sekedar membangunkan, menciptakan manusia di hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal jibala arsaha. Ya, wal jibal jabalun, yaitu jamaknya jibal, yaitu gunung-gunung yang dipancangkan dengan teguh, ya, yang dipancangkan, yang ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'alaha rasiyatan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan jibal, ya, gunung itu tertancap atau terpancang. Fil ardi fala tansifuha ar-riyah mahma qawiyat. Ya, Allah Subhanahu wa taala saking terpancangnya, tertancapnya, tidak ada yang bisa merobohkannya, menghancurkannya dari angin, sekuat apapun angin tersebut, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dia akan hancur, yaitu di hari kiamat. Namun di atas permukaan bumi ini sebelum terjadi hari kiamat tidak pernah kita dengar angin itu sebesar apapun, tornadonya kata zaman sekarang ini, puting beliungnya, itu tidak pernah terdengar mengangkat gunung, itu tidak pernah. Ya, itu saking tertancapnya gunung tersebut. Bahkan, ya, bahkan sebagian daripada ahli gunung itu vulkanologi, ya, itu menganggap bahwasannya yang berada di bawah gunung itu tertancapnya itu lebih besar dibandingkan dengan yang nampak di permukaan. Ya, bagi yang belajar geografi mungkin bisa lebih memahami, ya, bahwasanya yang tidak nampak di permukaan tanah itu, di bawah tanah itu daripada gunung itu terkadang itu lebih besar dibandingkan yang dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya aidan tumsikul ar, bahwasanya di antara fungsi daripada bumi, daripada gunung tersebut itu sejatinya menahan agar bumi, untuk bumi tersebut, li'alla tattaribu bil khalqi, ya, agar jangan goyang ketika manusia itu berada di atasnya, ketika tumbuhan itu ada berada di atasnya, ketika hewan-hewan itu ada di atas bumi tersebut. Kama qala ta'ala wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, ya, dan dia menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak goncang bersamamu, yaitu bersama manusia. Kemudian ayat yang ke-33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mata'allakum wa li'an'amikum. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, semua itu adalah untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu, wa li'an'amikum. Ya. Ai ja'ala Allah taala dzalika mata'an lana. Ya, natamatta' bihi fi ma na'kul wa nashrab. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari langit, bumi, ya, kemudian air dikeluarkan dari bumi tersebut, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, ya, kemudian gunung yang ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pasak bagi bumi, ya, sebagai menetral daripada bumi agar jangan goncang, semuanya itu adalah untuk kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Mata'an, ya, sebagai bentuk daripada kesenangan bagi kalian, ya, fima nakul, ada yang kita makan, ya, wa nashrab, ada yang kita minum, wali an'amina, ada yang juga untuk binatang-binatang ternak kita, ai mawashina, ya, binatang-binatang ternak kita, binatang-binatang ternak kita, katanya, minal ibil, dari unta, wal baqar, dari lembu, wal ghanam, dari kambing, wa ghairiha, allati tadirru alaina wa tanmu biha amwalina, ya, yang berfungsi
bagi makanan daripada unta, daripada lembu, daripada kambing, dan selain daripada binatang-binatang tersebut yang menghasilkan atau memproduksi untuk kita, ya, dan berkembang tumbuh yang bisa dimanfaatkan baik dari sisi minuman, ya, menjadi minuman maupun menjadi makanan. Semua itu adalah demi kemaslahatan manusia itu sendiri yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita azan dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Baik, kita ambil dua ayat mungkin. Ayat yang ke-20, ke-34 dan ke-35. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kembali tentang huru-hara terjadinya hari kiamat. Kemudian bagaimana kondisi umat manusia pada peristiwa hari kiamat tersebut. Kemudian Allah juga menjelaskan di ayat-ayat berikut ini tentang tempat yang harus dan pasti manusia itu berada di antara kedua tempat tersebut, yaitu surga atau neraka. Allah Subhanahu wa taala pada ayat 34 menjelaskan fa idza ja'atit tammatul kubra, maka ketika ja'at, ya, ini ada sedikit faedah nahwu di sini. Fa idza ja'at, ja'at itu adalah fi'il madi. Padahal at-tammah kubra ini adalah hari kiamat. Fi'il madi dalam bahasa Arab menunjukkan peristiwa yang telah terjadi, lampau. Apakah hari kiamat telah terjadi? Belum. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il madi? Sebaiknya kalau sesuai dengan kaidah bahasa Arab, bahwasanya fi'il untuk peristiwa yang akan datang fi'il mudhari. Tapi Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan fi'il ja'at madi. Ini satu ilmu terkait dengan kaidah bahasa Arab. Seluruh kaidah bahasa Arab itu diambil dari Al-Qur'an. Seluruh kaidah bahasa Arab itu bersumber dari Al-Qur'an. Tapi tidak semua kaidah bahasa Arab itu pasti bisa dipraktekkan di dalam Al-Qur'an. Nah, ini faedahnya. Ya. Banyak sekali di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang terindikasi agak bertentangan dibandingkan ketika kita sandingkan dengan ilmu bahasa Arab. Contohnya ini, dalam bahasa Arab bahwasanya fi'il madi menunjukkan perkara yang telah berlalu, sedangkan hari kiamat belum terjadi. Namun kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il madi? Di antara penyebabnya dijelaskan oleh para ulama, dan ini juga dibahas di dalam manhajul mufassirin, manhaj atau metode para ulama dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkara, sebuah perkara menggunakan fi'il madi, itu menunjukkan untuk menjelaskan perkara yang menggunakan fi'il madi padahal perkara tersebut belum terjadi, itu menunjukkan bahwasanya perkara tersebut pasti terjadi. Kita ulang, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il madi untuk perkara yang belum terjadi,
maka itu menunjukkan bahwasanya perkara tersebut pasti terjadi. Dan ini Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang Tawammatul Kubra, yaitu hari kiamat, menggunakan fi'il madi. Ini menunjukkan bahwasanya terjadinya hari kiamat pasti terjadi. Itu di antara faedahnya dijelaskan oleh ulama tafsir di antara manahijul mufassirin, ya, metode menafsirkan ayat suci Al-Qur'an. Nanti kalau antum punya kesempatan dah lulus SMA masuk ilmu Al-Qur'an dan tafsir prodi di STS, nah itu nanti ketemu. Ya, bagaimana metode-metode manhaj-manhaj dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an. Baik, fa idza ja'atit tawmatul kubra. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan tentang malapetaka yang besar. Tawmah itu artinya malapetaka, musibah, goncangan, peristiwa. Ya, kubra adalah besar artinya. Kemudian kata beliau, fa idza ja'atit tawmatul kubra wa dzalikal yaumul qiyamah. Ya musa'ah, ya qiyamusa'ah, dzalika qiyamusa'ah. Yang dimaksud dengan fa idza ja'atit tawmatul kubra itu adalah terjadinya hari kiamat. Wasammaha tawmatan. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutnya bahwasanya terjadinya hari kiamat tersebut sebagai tawmah? Ya, li'annaha dahiyatun azimatun tatummu kulla syai'in sabaqaha. Kenapa? Karena di hari tersebut adalah merupakan petaka, bencana, musibah yang paling besar. Karena tidak ada lagi musibah yang paling besar selain daripada terjadinya hari kiamat. Makanya kata Rasulullah SAW, asyarrun nas, manusia yang paling buruk adalah manusia yang ketika bertemu dengan hari kiamat. Maka jangan pernah berharap, ya, ingin menyaksikan terjadinya hari kiamat. Karena kata Rasulullah, manusia yang paling buruk di antara umat beliau adalah manusia yang ketika menyaksikan hari kiamat. Bagaimana tidak menjadi manusia yang paling buruk? Al-Quran sudah enggak didengar lagi. Ya, tulisan Quran seperti ini ada, tapi isinya sudah tidak ada. Tulisan itu sudah terbang, sudah diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, di hari kiamat itu nanti ikhwan, ya, manusia itu ketika disebutkan nama Allah, nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an, ya, siksa kubur, kiamat, surga, neraka, mereka itu hanya mendengar sepertinya saya pernah dengar ini, istilah-istilah ini. Coba bayangkan. Kalau sempat sampai di zaman itu, subhanallah kesesatannya sudah itu, ikhwan. Lafal Allah, nama Rasulullah SAW Muhammad, peristiwa terjadi kiamat, surga, neraka, azab kubur, dan berkaitan dengan agama, mendekati hari kiamat atau akan terjadinya hari kiamat, mereka itu, ini istilah ini seakan-akan saya pernah dengar nih. Kata Allah ini seakan-akan pernah dengar. Coba bayangkan betapa buruknya zaman itu. Makanya kata Rasulullah SAW, manusia yang paling buruk adalah manusia yang bertemu dengan hari kiamat tersebut. Ya, ini bukan berarti Rasulullah memerintah kita untuk minta kepada Allah agar cepat diwafatkan, tidak. Ya, agar kita bisa terhindar, berlindung daripada bertemu dengan hari kiamat tersebut. Ya, makanya di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tammah, yaitu qiyamusaah itu diartikan dengan tammah. Tammah itu adalah musibah, ya, bencana, petaka, al-kubra. Kubra itu yang besar, ya, yang besar. Yakni akbar min kulli tammatin. Kata beliau, li'annaha dahiyatun azimatun tatummu kulli syai'in sabaqaha. Kenapa dikatakan musibah yang paling besar, bencana yang paling besar, musibah yang paling besar? Karena di hari itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bintang, bumi, ya, bulan, matahari itu saling bertabrakan. Hancur semuanya. Ya, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita gempa saja sudah takutnya itu, subhanallah, sudah.
Ya, gempa saja itu sudah takutnya subhanallah. Ya, gunung berapi meletus itu sudah subhanallah. Baru satu gunung. Ini bagaimana gunung dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa enggak bisa dikatakan sebagai musibah yang paling besar? Ya, bencana yang paling besar di hari tersebut. Yani akbar min kulli tamatin, yaitu bencana yang paling besar di antara seluruh bencana yang ada di atas permukaan bumi ini. Kemudian di ayat yang ke-35, ini ayat yang terakhir insyaallah pada pertemuan ini. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Ini agar bisa menjadi renungan untuk satu pekan ke depan ini. Ya, pastinya Allah Subhanahu wa taala pada hari itu yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari terjadinya hari kiamat tersebut, ya, manusia teringat tentang apa yang telah dia perbuat. Tentang apa yang telah dia perbuat di saat dia masih hidup di atas permukaan bumi. Lihadzal yaumil ladzi takunu fihi tammatul kubra. Ya. Kondisi di mana manusia itu mengingat apa yang telah dia kerjakan itu terjadi pada hari kiamat, kata beliau. Wa huwal yaumul ladzi yatadzakkaru fihi al-insan ma sa'a, yaitu pada hari itu manusia mengingat ataupun teringat apa-apa yang telah dia kerjakan di atas permukaan bumi ini. Ai ma 'amilahu fid dunya wa yatadzakkaruhu maktuban bi kitabi yuqarri'uhu huwa bi nafsihi. Kemudian semua yang dia ingat tersebut itu termaktub, tertulis rapi, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia baca sendiri itu nanti di akhirat. Ya. Qala Allahu taala wa nukhriju lahu, baginya siapa saja yaumul qiyamah, pada hari itu, pada hari kiamat tersebut, kitaban, akan diberikan sebuah kitab, yalqahu mansyura, dalam keadaan terbuka. Ya, enggak malu nanti itu, ikhwan. Tidak ada kesempatan malu-malu bukanya. Tidak, itu sudah dikasih sama Allah, itu sudah terbuka. Tinggal ingat aja lagi. Tinggal baca aja lagi. Mana dosa, mana pahala, mana maksiat, mana sifat muzalim, mana menggibah, dan seterusnya. Ya, sudah dibuka langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Iqra' kitabak. Lalu Allah Subhanahu wa taala suruh baca kitab catatan amalmu. Ya, kafa bi nafsika al-yauma 'alaika hasiba. Cukup bagi dirimu itu, ya, sebagai penghitung atas dirimu. Cukup pada hari ini, ya, dirimu itu sebagai penghitung terhadap dirimu, penghisab terhadap dirimu. Ya, fa idza qara'ahu tadzakkar ma sa'a. Ketika manusia itu membaca catatan amalnya, maka dia otomatis langsung teringat, ya, tentang apa yang telah dia lakukan dan tercatat rapi di catatan yang diberikan, di buku yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma 'amila amal yaum fa innana qad nasina ma 'amilna. Berbeda dengan sekarang, kata beliau. Kalau sekarang kita beramal, hari ini kita beramal, besok sudah lupa. Pekan depan sudah lupa. Ya, tahun depan sudah lupa, bulan depan sudah lupa. Berbeda dengan di hari kiamat, semuanya akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'amilna a'malan kathiratan, ya, minha as-salih wa minha al-laghu wa minha as-sayyi, ya, di antaranya ada yang baik, ada yang sia-sia, ada yang buruk. Lakin kullu hadhihi nansahu, ya, akan tetapi kalau di dunia semua yang kita lakukan itu sejatinya sering kali kita lupakan. Wa fi yaumil qiyamati yu'rad 'alaina hadha fi kitab. Ya, kemudian di hari kiamat semua yang sudah kita lupakan tersebut, ya, semua yang sudah kita lupakan tersebut di hari kiamat akan diyu'rad. Yu'rad itu dipaparkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dikatakan yuqal, dikatakan kepada engkau, kata beliau, iqra' kitabak anta binafsik. Ya, tak perlu lagi didiktikan oleh Allah. Kamu baca sendiri kitabmu. Cukup dirimu dengan bacaan tersebut kamu sudah bisa teringat tanpa dijelaskan oleh Allah. Ya, tapi kamu sudah bisa teringat dengan buku-buku tersebut. Kafa binafsikal yaum 'alaika hasiba. Ya, cukup hari ini itu dirimu sudah cukup
sebagai penghisap untuk dirimu. Tidak perlu lagi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking lengkapnya tulisan tersebut. Ya, maka dari itu berusahalah untuk menyiapkan catatan tersebut atau kitab tersebut dengan amal-amal kebaikan agar ketika kita baca di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kita baca adalah perkara-perkara yang baik. Ya, jangan sempat nanti di akhirat kita termasuk daripada orang-orang yang fahina izin ia tadakkar masa'a, ketika mereka mengingat catatan, melihat catatan, tadakkar catatan tersebut, mereka mengatakan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Jangan sempat kita sama seperti orang-orang kafir tersebut ketika mereka sudah teringat amal kebaikan, keburukan mereka di atas permukaan bumi. Mereka mengatakan, alangkah baiknya kami dahulu seperti turab, yaitu tanah. Ini sudah kita jelaskan kemarin terkait dengan surat An-Naba ini. Apa maksud daripada turab tersebut? Ya, apa maksud daripada turab tersebut? Yang pertama maksudnya adalah, mereka lebih baik tidak diciptakan. Ya, maksud daripada turab tersebut, ya, ya laitani kuntu turaba, lebih baik kami menjadi tanah. Maknanya dijelaskan oleh ulama tafsir, yang pertama adalah lebih baik kami tidak diciptakan oleh Allah. Ya, lebih baik kami tidak Engkau ciptakan wahai Allah, karena sejatinya manusia itu berasal dari tanah. Mendingan kami jadi tanah ya Allah daripada sekarang nih di hari kiamat nanti itu. Yang sempat kita memiliki ataupun terindikasi ataupun sama dengan orang-orang kafir yang menyesal. Ya, tidak ada amal tapi kemaksiatan kepada Allah sehingga mereka menganggap, meminta kepada Allah, berharap kepada Allah, lebih baik kami dijadikan seperti tanah. Ya, tidak diciptakan. Kemudian makna yang kedua daripada turab tersebut, ya, bahwasanya mereka dimasukkan ke dalam tanah. Ketika hari kiamat dibangkitkan oleh Allah, makanya mereka berharap lebih baik kami tidak usah dibangkitkan ya Allah. Biarlah kami di dalam tanah. Karena kami menyesal sudah. Kalau sudah dibangkitkan ini sudah siksa sudah dapat kami. Mendingan kami berharap kami didiamkan aja di dalam tanah. Tidak usah kami dibangunkan di hari kiamat tersebut. Ini makna yang kedua daripada laitani ya laitani kuntu turaba. Kemudian yang ketiga adalah ya, maksud daripada tanah tersebut, ya, ketika di akhirat nanti malaikat binatang ketika sudah dikisos oleh Allah, ada yang dizolimi dan ada yang terzolimi, itu dikisos semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman kepada binatang tersebut, seluruh binatang, ya, kuni at-turab, ya, jadilah kalian tanah. Makanya orang kafir ketika melihat binatang-binatang tersebut menjadi tanah, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba, alangkah bagusnya ya Allah, kami itu seperti binatang tersebut, yaitu Engkau jadikan sebagai tanah. Ya, jangan sempat kita berharap, karena jangan sempat kita menjadi, ya, seperti harapan orang-orang kafir ini di akhirat kelak, karena buruknya, banyaknya dosa, kezoliman yang kita lakukan di atas permukaan bumi ini. Maka kita hiasilah tulisan, catatan tersebut, kitab yang akan diberikan kepada kita dengan amal-amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar jangan kita malu, jangan kita sampai kepada titik di mana orang kafir ya laitani kuntu turaba. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsiran atas segala perhatian antum semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita sampaikan ilmu dan amal bagi kita semua dan bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang kita sampaikan pada hari ini. Kalau ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya itu datang dari saya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala terbebas daripada kesalahan tersebut. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.